Halo teman-teman, kita akan mengerjakan soal tentang satuan waktu. Diketahui 2 jam ditambah 15 menit. Ditanyakan hasil dalam satuan menit. Nah, sebelumnya kita harus mengubah satuan jamnya terlebih dahulu ke satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi apabila soalnya adalah 2 jam, itu sama dengan 2 dikali 60 menit atau sama dengan 120 menit. Kemudian baru kita jumlahkan. 2 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 120 menit ditambah 15 menit. Sama dengan 135 menit. Jadi, 2 jam ditambah 15 menit, itu apabila dijumlahkan dalam satuan menit, sama dengan 135 menit.